Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok sifat kimia alkohol. Sebelum kita tengok sifat kimia alkohol, kita kena imbas kembali. Formula am bagi alkohol adalah CnH2n tambah 1OH, yang mana n-nya bermula dengan 1, 2, 3. Okay. So kalau kita tengok tindak balas pembakaran bagi alkohol ini, dia adalah tindak balas lengkap saja, dia tak ada yang tidak lengkap. Okay. Dan perbezaannya dengan pembakaran alkana dan alkina, pembakaran alkohol ini menghasilkan nyalaan api yang berwarna biru tanpa jelaga. Sebabnya alkohol ataupun etanol lah specifically adalah bahan bakar, bahan api yang bersih. So tiada pencemaran lah, okay, berbanding dengan alkana dan alkina. Dan dia juga membebaskan kuantiti haba yang banyak dan sesuai digunakan sebagai bahan api dalam roket untuk etanol. Okay. Buku teks dah buat persamaan kimia bagi pembakaran untuk etanol. Jadi saya akan buat untuk propanol. Okay, propanol adalah ahli yang ketiga. So saya akan gantikan N ini dengan 3. So C3, H 2 darab 3 tambah 1, OH. So yang ini adalah C3H7OH. So C3H7OH bertindak balas dengan oksigen, okay, semasa pembakaran akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okay, kita seimbangkan persamaan ini. Pertama kita seimbangkan karbon. Okay, lepas tu kita seimbangkan hidrogen. 7 ada kat sini, 1 kat sini. So 8 semuanya. So kita letak 4 kat sini. Okey, bilangan oksigen ada 6 tambah 4, 10 semuanya. Okey, tapi kena ingat ada 1 kat sini. So 10 tu tolak 1 bahagi 2. Kita akan dapat 9/2 kat sini. So that is how kita tulis persamaan kimia yang seimbang bagi propanol. Okey, kita cuba yang kedua. Katalah saya ambil ahli yang pertama. Ahli pertama adalah metanol. So C1H2 darab 1 tambah 1 OH. Kita akan dapat CH3OH. Okay, so kita gantikan kat situ. CH3OH tambah O2 hasilkan karbon dioksida dan juga air. Jadi kita seimbangkan. Okay, karbon ada 1, memang 1. H sekarang ni ada 4. So kita letak 2 di sini. So oksigen, kita tengok oksigen ada 2 kat sini. Ada 2 kat sini. So 4 semuanya. Kita kena tolak 1. So 4 tolak 1 bahagi 2. So 3/2. Okay, so itu adalah persamaan kimia seimbang bagi tindak balas pembakaran. Saya akan tunjukkan juga video yang menunjukkan bahawa nyalaan api bagi etanol adalah berwarna biru. Okey. Kita boleh tengok kat TikTok ni, saya dah masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini menunjukkan perbandingan nyalaan api bagi heksana, heksina dan juga etanol. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so daripada video ini sebenarnya kita boleh nampak nyalaan api dia warna biru. Maybe tak clear sangat dalam video ini. So boleh try buat kat sekolah, sangat mudah. Beberapa saat sahaja you boleh hasilkan dan boleh nampak perbezaan ketiga-tiga nyalaan ini. Alkohol yang diwakili oleh etanol dalam video ini menghasilkan nyalaan warna biru tanpa jelaga. Jadi kalau you letak pun kertas turas di atas tu, tak ada apa-apa kesan pada kertas turas. Tapi heksana mewakili alkana dan heksina mewakili alkina ini menghasilkan nyalaan berwarna kuning dan juga berjelaga. Okey, so itu sahaja berkaitan dengan tindak balas pembakaran bagi sifat kimia alkohol yang pertama. Okey, so dalam video yang seterusnya kita akan tengok sifat kimia alkohol yang kedua, iaitu tindak balas pengoksidaan. Sekian, terima kasih.